Halo teman-teman, di channel aku ketemu lagi dengan saya yang selalu memberikan tutorial, tips, dan trik yang bermanfaat di sekitar kita. Sebelum ke pembahasan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe-nya, like, komen, dan share-nya. Dan bagi kalian yang belum bergabung atau kalian baru menemukan channel ini melalui video ini ya tentunya, kalian bisa dukung channel ini lebih berkembang dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Agar saya semakin semangat dalam membuat konten, tutorial, tips, trik yang bermanfaat untuk keseharian kalian. Oke, langsung saja ke topik. Bersepeda masih menjadi pilihan utama dalam berolahraga. Karena di samping kita mendapatkan kesehatan pada badan kita, bersepeda juga akan memberikan kita penyegaran pada otak kita. Yang disalurkan dari mata dan udara, dari pemandangan yang indah dan udara yang sejuk yang kita lewati saat kita bersepeda. Nah, jika saat bersepeda kita merasakan kurang nyaman pada bagian stang dari sepeda tersebut, atau hanya sekedar ingin mengganti stang yang lama dengan stang yang baru agar lebih fresh dan kekinian, pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara mengganti postang pada sepeda lipat. Yuk, simak terus videonya dan jangan di skip ya agar kalian tidak gagal paham. Yuk. Oke, pertama-tama kalian siapkan dulu sepeda lipatnya yang akan diganti handle postnya atau postangnya. Dan setelah itu kalian perhatikan pada stangnya. Sebelum membeli handle post yang baru, kalian harus tahu ukuran dari handle post sepeda kalian. Di sini saya menggunakan 22,2, di mana handle post itu ada dua ukuran, yang 22,2 dan oversize yang 25,4. Dan ini yang 22,2 ya. Jadi kalian harus perhatikan ukuran dari handle post kalian, dan kalian juga siapkan kunci L untuk membukanya. Oke, kita mulai dulu saja. Kita buka handle postnya. Nah, ini kalian buka baut yang ada di tengah menggunakan kunci L. Kunci L-nya ukuran 5 ya. Mungkin berbeda ukuran di tempat kalian. Kalau di sini di sepeda saya ukuran 5. Oke, kita buka dulu menggunakan kunci L. Dan setelah kalian dirasa cukup kendor, bautnya kalian lepas menggunakan tangan. Kalian tarik baut tersebut. Setelah itu kalian tarik ke atas secara pelan-pelan handle post tersebut agar terlepas dari sepedanya ya. Ini kalian letakkan dan lepas bagian rem, kabel rem, dan stangnya ya. Setelah itu kalian lepas bagian ini, rem, stang, sama delayernya, semua dilepas. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat dari ukuran handle post kalian, apakah itu handle post ukuran 22,2 ataukah yang oversize
yang dimana ukurannya 25,4. Nih ukurannya teman-teman, 22,2, kelihatan nggak? Nih saya lingkari ya, ukurannya 22,2. Nah ini kelihatan kan? Kita letakkan dulu handle pos yang lama, dan saya akan tunjukkan handle pos yang baru saya beli. Ini ya, yang baru saya beli. Kalian bisa lihat ukurannya sama, 22,2. Ini ya, saya sandingkan yang handle pos lama dengan yang baru. Sama ya ukurannya, kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang kita akan memasangkan handle pos yang baru. Kalian buka dulu pengaitnya. Agak keras ya, karena ini masih baru. Sebentar. Setelah itu kalian buka pada handle pos tersebut. Ini. Setelah itu kalian longgarkan baut yang ada di tengahnya menggunakan kunci L yang sebelumnya. Dan ini masukkan dulu ujung pada handle pos tersebut ke dalam lubang rangka sepeda. Hati-hati ya. Dan sambil menyimak videonya, kalian bisa klik subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Setelah memasukkan ujung pada handle pos, kalian kencangkan baut yang ada di tengahnya. Ini dimasukkan. Kalian sesuaikan dulu rodanya. Setelah sesuai, kalian bisa buka kembali handle posnya dan bisa kalian kencangkan baut yang ada di tengahnya. Dan kalian buka dulu. Setelah itu kalian kencangkan baut yang bagian tengahnya. Ini. Setelah dirasa sudah cukup kencang, kalian tutup kembali handle pos tersebut dan kalian pasang pengait pada handle pos tersebut. Kalian sesuaikan lagi roda jika memang belum sesuai. Kalian kencangkan handle posnya jika memang sudah diukur. Sembari menyimak video ini, kalian bisa dukung channel ini berkembang ya dengan klik subscribe dan like, dan jangan lupa share ke teman kalian agar video ini berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.
Agar lebih optimal lagi, kalian lepas pada penjepit bagian atas dan kalian setel ulang pada stang dari handle post tersebut. Kalian luruskan stangnya. Dan jika sudah mulai center atau sudah sesuai, kalian bisa kembali memasangkan baut pada pengait atas. Setelah itu, kencangkan pengait atas dan pengait tengah. Tujuannya agar tidak bergeser dan tetap center pada posisi awal. Dan langkah terakhir adalah pasangkan rem beserta kabelnya, glider dan bell. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.